Pemerintah Kota Jambi memperingati Hari TBC Sedunia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pakuan Baru Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. TBC merupakan salah satu penyakit berbahaya yang mudah menular. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita TBC setiap tahunnya di Kota Jambi. Terkait hal itu, Sekda Kota Jambi Budidaya menghimbau kepada pihak kesehatan yang ada di lingkup pemerintah Kota Jambi untuk mendata warga yang terserang penyakit TBC. Dengan begitu, Sekda Kota Jambi berharap penderita TBC di Kota Jambi dapat berkurang. Kita waspada, kita hati-hati saja. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2018. Ya. Tuberkulosis kan termasuk salah satu prioritas penyakit menular yang menjadi perhatian dari pemerintah. Kita lihat di angka tadi, kalau untuk di Provinsi Jambi, saya informasinya sekitar 3.004 sampai berapa tadi? 5.000-an. Nah, Kota Jambi sendiri yang terdata, mungkin itu karena mereka berobat, itu data yang masuk, itu sekitar 1.070. Ya. Itu 2017, 2018 saya tidak tahu, mungkin meningkat juga. Nah, ini tadi saya sampaikan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Tempat tinggal.